Abis borong coklat di dapur coklat, belanjaan coklat hari ini. Lihat aku borong banyak banget ya Joy. Lihat Joy, tuh. Hai, ketemu lagi sama 4J Family, Jeko Jeki, Joyful dan Jojo. Sebelum kita lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like dan juga komen ya. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita. 1, 2, 3, action! Wah, udah hujan aja nih dari pagi nih. Hujan-hujan, pada gak bisa main nih anak-anak tuh, lihat. Tapi guys, hari ini aku mau ke salah satu tempat yang jual coklat tuh. Bentar lagi Valentine. Nih, gara-gara Valentine dia udah ini, pompa. Apa sih ini, balon bentuknya love ya? Ya emang lucu banget deh. Ini anak satu emang kurang kerjaan. Oke guys, gimana kalau hari ini kita langsung aja grebek tempat yang jual dan bikin spesialis coklat. Oke, tapi Mami gak mau ajak Jojo, Mami mau ajak Joyful aja. Oke, sambil Mami mau belanja coklat-coklat buat teman-teman Mami di hari Valentine. Oke, baju dulu ya Joy, biar cantik. Kan kita mau beli coklat Valentine, jadi bajunya pink sama kayak Mami ya, kembaran kita ya Joy. Sesungguhnya aku nih gak tahu juga sih, boleh gak sih ke toko coklat itu bawa anjing peliharaan. Tapi kalau nggak boleh ya nggak apa-apa sih, ntar coba Joyful ditaruh mobil aja. Tapi moga-moga boleh ya. Joyful mau ikut ya? Iya, mau pilih coklat ya Joy. Tapi kalian harus tahu ya kalau coklat itu sangat berbahaya untuk anjing. Jadi jangan pernah kasihin coklat apapun untuk anjing kalian. Akhirnya kita udah sampai di tempat pembuatan coklat, dapur coklat. Ini Vian lagi nanya, boleh nggak bawa anjing ke dalam? Gimana, boleh nggak? Nggak boleh. Oh nggak boleh, ya udahlah. Joyful tunggu di mobil sama Papi ya Joy. Mami ke dalam belanja coklat dulu. Oke guys, karena nggak boleh nggak apa-apa. Tapi emang prosedur toko kan beda-beda ya. Kita harus menghargai juga sebagai dog lover. Oke, Mami masuk dulu sama Papi ya Joy. Oke, kita masuk dulu ke dapur coklat. Wah, kayak banyak banget nih coklat-coklatnya. Kalau kalian kesini wajib peduli lindungi, di scan sama cek suhu kayak gini ya guys, kayak aku gini. Nah, tetap harus ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker. Pokoknya kalian kemana-mana tetap jaga kesehatan, oke? Limpah ini lucu banget nih. Ini coklat ya? Ya ampun, ini coklat semua loh guys. Ini bisa dibuka gitu kayaknya. Coba ntar kita tanya mbaknya. Sama ini apa nih? Ini kayak puzzle gitu. Ini kalau yang lagi pada PDKT sama gebetan. Ih, ini ada juga nih. Ini yang kayak di yang buat mukul, dipukul terus kayak keluar coklatnya gitu di dalam. Kayak aduh, gemes banget. Sumpah rasanya pengen ditembak lagi. Di sini banyak banget pilihan kemasan coklatnya dan beragam banget harganya. Dari 10.000 aja, guys. Jadi buat anak SD, SMP, teman-teman, saudara, pacar, gebetan sampai yang udah dewasa bisa banget beli coklat untuk ngungkapin isi hatinya. Ku mencintaimu lebih dari apapun. Sumpah ini sih speechless banget aku di sini. Keren banget. Nah, yang ini adalah kue tart-kue tartnya nih yang biasanya aku order via GoFood. Ternyata kayak gini nih aslinya. Karena biasanya kan kalau kita nggak bisa keluar-keluar apalagi di pandemi kayak gini, mendingan kalian bisa order lewat GoFood aja deh. Lihat, dan dia selalu ready loh. Keren-keren banget kan? Bisa dikasih ucapan gitu. Aku sering banget sih pesen di sini. Dapur coklat emang the best sih. Nah, buat teman-teman yang pengen icip-icip kue tartnya di dapur coklat tapi kalian takut gendut. Si gendut. Tenang aja. Di sini disediain juga porsi slice kayak gini nih. Jadi kalian bisa beli per slice gini banyak rasa tuh. Nah, pengen icipin semua rasa bisa banget. Belinya per slice gini aja. Aku juga suka beli kayak gini. Thank you.
Di sini tempatnya juga homey banget guys, jadi nyaman banget dan bersih banget. Dan mereka sangat mengikuti protokol kesehatan. Karena kita ada di dapur coklat, kayaknya kurang afdol kalau kita nggak nanya-nanya. Cik, ngobrol bentar boleh ya? Iya. Dengan siapa namanya? Aku Jesslyn. Ya, Jesslyn, di sini dapur coklat bagian apa sih? Aku bagian digital marketing. Oh, digital marketing. Ya. Pas banget kita ketemu sama yang punya jasa mempromosiin ya? Iya. Oke, aku mau nanya dikit dong, boleh nggak? Aku penasaran banget. Karena entah kenapa ya di sini warna-warni gitu, aku tuh suka banget warna pastel ya. Iya, ini tuh kayak Korean zaman sekarang. Ha, you like that? You gonna like that? Warna zaman sekarang tuh fuchsia pastel yang dimana cocok sama Valentine. Oh, jadi okay. Yang feminim tapi dia tetap nyolok gitu. Bener. Kayak aku tuh kayak dari tadi, wah warnanya sangat menarik banget kan biasanya kalau coklat ya coklat aja ya, coklat putih, merah, gold gitu biasanya. Ini kayak candy-candy gitu, gemes gitu. Yes, ini ada yang bisa dibuka, ada yang bisa dipecahin, pokoknya isinya tuh banyak macam. Oh gitu, ini. Ya, coba aku lihat. 10.000 juga, jadi affordable banget buat anak-anak. Oh my god. Sumpah dari 10.000 dapur sekelas dapur coklat dia menyediakan dari harga 10.000. Jadi semua kalangan bisa beli ya, Cik. Oh, benar-benar. Dari anak SD, SMP, kalau yang mau nembak pacarnya boleh ya kan. Ini apa, ini bisa dibuka ya? Kalau ini bisa dibuka. Ini apa nih jadi namanya? Dalamnya itu nanti ada pralin. Oh, gitu. Gemes banget. Ada juga yang bisa dipecahin, getok nih gitu. Oh, ini ya? Ya itu bisa digetok, nanti dalamnya ada isinya lagi. Ini dapat pemukulnya gitu nggak sih? Enggak ya. Terus pakai apa mukulnya? Bisa pakai palu di rumah. Oh, apa? Apa? Centongan gitu. Oh, oke. Jadi kayaknya lebih seru kalau mecahnya berdua ya, guys. Iya. Pacarnya. Jadi aduh lebih mesra kayaknya. Gemes sama banget. Ini juga bisa dibuka. Boleh. Coba. Kita acak-acak di sini ya, guys. Lihat. Wah, langsung ada ucapannya dong. Yap. Itu ada warningnya. Oh my god. Buka dikit ya. Kita intip ya, guys. Nah, ini pralinnya isinya. Banget. Ini banyak banget isinya, sumpah. Iya, ini yo pralin kita. Jadi dimasukin ke sini, cocok banget soalnya buat Valentine anak muda. Benar. Kayak jadi enggak bosen ya. Biasanya kan coklat gitu aja. Sebenarnya ada yang lebih wow sih. Nih, oh my god. Bayangin dikasih ini sama pacar, gimana coba? Langsung diterima lah kalau aku, gila aja. Ya. Deng. Aduh, aku jadi deg-degan nih. Oh my god, ada ucapannya lagi. Sumpah. Aduh, ini kebangetan deh kalau yang bisa nyala juga. Oh my god. Oke, iya. Ini ya on off-nya. Maaf ya. Iya. Aku jatuh. Nah, oh my god. Dan ini harganya cuma 300.000. 300.000 yes. Dan kalian udah dapat bunga dan juga coklat. Iya, baterainya udah ada juga loh. Oh, gila sih ini. Ini sih paket hemat tapi mewah ya menurut aku daripada kalian beli coklat yang kayak biasa bentuknya gitu-gitu aja. Ini udah I love you nih tulisannya ya? Iya, I love you. Guys, ini jamin deh kalian pasti langsung diterima. Mau nembak siapa pun diterima. Ini kacau banget sih. Ini konsepnya hebat banget ya dapur coklat ya bisa sampai gini ya. Biar orang kan kalau dikasih sayang ya, komunnya disimpan. Jadi kita pakainya bunga artificial biar enggak gampang busuk, biar enggak layu gitu. Oh, oke. Dapat kenang-kenangan dari pacarnya bisa disimpan. Benar-benar. Jadi kadang kalau coklat ya udah habis aja gitu ya. Sumpah deh. Itu apa sih? Coba kasih lihat, Yan. Nih. Ini gemes banget kan? Tuh. Kayak karakter. Ini apa sih karakter apa sih, Ci? Buka dulu. Ini tuh topper cake-nya. Ini tuh buat taruh di atas cake. Kalau misalnya kita bosen kasih pacar coklat atau hadiah, mau kasih kue. Jadi ini taruh di atas cake-nya. Oh, hiasan. Jadi kayak kue tart ulang tahun gitu bisa ditaruh ini. Iya, dan ini jadi coklat. Oh, oke. Jadi bisa tulisin Happy Valentine gitu ya? Bisa juga. Ini satuan harganya? Satuannya 18, sekitar 15 sampai 18.000 per piece. Ini murah banget. Nah, ini bisa dibuka? Kalau itu bisa dibuka. Nanti dalamnya ada stick bar. Gitu. Oh, ini nih yang paling lucu nih. Itu chocobar. Yang kaset itu mana? Oh, kalau yang kaset yang ini. Oh, kan aku ini kaset.
saking aku kepoin IG-nya Dapur Coklat. Jadi aku sampai tahu ini kaset gitu ya? Iya, kaset. Jadi buka aja enggak apa-apa. Oke. Okay. Dalamnya juga bisa kasih tulisan buat pesan gitu. Oh. Kaset zaman dulu tau enggak sih? Kaset zaman dulu tau enggak sih? Nih, ini era ini anak zaman now enggak tahu nih kaset kayak ginian nih. Kalian harus punya kayak gini nih buat kenang-kenangan. Ini dibuka gitu. Yes, dibuka. Buka bisa. Ya, oh, sliding. Maaf ya, sliding, guys. Ada coklatnya. Ya, coklat crispy. Sumpah kalau mau nostalgia, ini aja deh. Sumpah keren banget. Wow. Yang ini juga lucu banget nih, Kak. Jadi itu ini bentuknya bombol. Kalau orang kan taunya bath bomb ya. Nah ini tuh konsepnya kayak bath bomb. Jadi kita sediain susu panas nih, kita seduh. Nanti dia rasanya coklat kopi. Serius? Yes, lucu banget. Guys, buka bentar nih, kalian harus tahu. Oh, bentar. Ini bulat gitu ya? Ini emang agak unik ya. Jadi harus bentar. Oh, bentuknya love. Hot coklat. Jadi hot coklat. Yeah. Sumpah ini sih. Oh my god. Kenapa nanti aku harus bisa merantakin doang, nggak bisa balikin. Aku mau nanya dong, ini kan kue tart ya? Atau coklat? Jadi dalamnya itu cake, lalu dilapisin sama namanya coklat fondant. Coklat fondant. Kalau orang kan biasa pakai coklat modeling, kalau kita pakai coklat fondant. Oh my god. Jadi bisa dimakan juga tuh sama anak-anak. Ternyata di sini tuh bisa custom juga loh di Dapur Coklat. Aku baru tahu sumpah. Jadi selama ini kalau beli cuma yang udah ready, aku kasih ucapan gitu. Sumpah keren banget. Dan ini bisa request juga ya model-modelnya ya? Bisa, bisa request. Itu juga pernah. Modelnya lucu-lucu. Kasih tau, sini-sini. Pasti lucu banget tuh. Di sini, dan ternyata di sini bisa custom. Berapa lama biasanya custom? Biasa disaranin H-7 sebelum. H-7? Iya. Udah cepet juga kita loh ya. Kita juga pernah bikinin untuk istana, burung Garuda yang gede. Oh ya? Iya. Keren banget. Istana negara. Aduh. Bisa Pak Jokowi kalau mau apa, 17 Agustus pasti nelfon kita. Oh gitu? Suruh bikinin. Nah. Guys, Pak Jokowi aja bisa sampai pesen kue atau coklat di Dapur Coklat. Masa kalian enggak? Sumpah ini keren banget, harganya worth it dan mewah banget pokoknya. Kalian harus pesan ke sini ya. Semua produk Dapur Coklat tersedia di semua outlet ya. Kalian bisa juga order tuh di GoFood atau GrabFood. Dan yang pastinya made by 100% coklat ya, bisa dimakan dengan aman. Thank you, kita abis borong coklat di Dapur Coklat. Makasih ya Cici Jesslyn udah nemenin aku borong coklat Valentine. Oke, okay. Jadi karena kakak udah mampir ke Dapur Coklat, kita kasih hadiah untuk subscriber yang subscribe, follow. Oh tuh kan, buat subscriber dan juga followernya 4J Family. Nih Dapur Coklat bakal bagi-bagi coklat buat kalian. Nanti aku kasih rules-nya di Instagram ya, pokoknya kalian harus stay tune terus. Terima kasih Dapur Coklat, terima kasih Cici. Bye. Nanti kita unboxing di rumah ya bareng Jeko, Jeki, Jevo dan Jojo. Guys, di sini ada ruang tunggu yang sangat nyaman dan juga dapat ice coklat. Tuh. Kalian kalau belanja di sini bisa juga tuh sambil nyantai-nyantai. Minum dulu ya. Nah, sekarang udah selesai belanjanya, kita mau pulang. Mana Jevo? Nah, thank you. Kita habis belanja ya, Joy. Itu dapat banyak banget ya kita ya coklatnya ya. Guys, thank you banget ya udah ikutin 4J Family belanja coklat di Dapur Coklat. Pokoknya kalau beli coklat cuma di Dapur Coklat, jangan di dapur lain ya. Hai guys, akhirnya kita udah sampai rumah dan kita mau unboxing belanjaan coklat hari ini. Lihat aku borong banyak banget ya, Joy. Lihat Joy, tuh. Kita beli semua jenis coklat yang ada di Dapur Coklat.
Nah, kita mau bagi-bagi ke teman-teman Mami dan juga teman-teman Joyful ya. Pokoknya semua parent teman-temannya Jeko Jeki Joyful bakal dapat ini. Guys, pokoknya kalian stay tune di Instagramnya Jeko Jeki Joyful dan Jojo. Mami akan bagi-bagi hadiah. Pokoknya kalian ikutin giveaway-nya ya.